warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka atas nama Romo Penda Okti Handayani secara resmi dibuka. Terima kasih kepada tim promotor dan penguji yang telah hadir. Selanjutnya kami silakan Romo Penda memasuki ruangan. Sebagai disertasi yang layak dan memenuhi syarat untuk diuji pada forum sidang yang terhormat dan berluar ini. Sebelum sampai pada sidang, hasil penelitian yang berjudulkan bertemakan strategi kearifan lokal perlindungan masyarakat adat suku Baduy oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Keistimewaan yang merupakan salah satu kekhasan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten bahkan menjadi aset nasional yang harus dilindungi kelestariannya. Kemudian bagaimana strategi kearifan lokal yang ideal dan pengoptimalan di dalam teori JIKIV ditemukan ada beberapa 5 dimensi di dalamnya mengenai pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal dan nama Okti Handayani MPM 189020013. Bidang ilmu sosial, bidang kajian utama ilmu administrasi publik, tempat Aula Pasar Jalan Mutas, Jalan Sumatera 41 Bandung. IPK sebelum sidang terbuka 3,65, IPK sidang terbuka 3,76. Berdasarkan hasil sidang tersebut, yang bersangkutan dinyatakan lulus IPK akhir 3,67 dengan yusium sangat memuaskan. Baik, terima kasih penelitiannya sekitar kelestarian masyarakat adat Baduy. Karena selama ini kita semua sama-sama tahu bahwa masyarakat adat Baduy menjadi destinasi wisata, tetapi masyarakat adat Baduy sendiri menolak akan sebutan sebagai destinasi wisata. Meskipun mereka tahu sebenarnya bahwa kehadiran destinasi wisata dalam kehidupan mereka itu sangat mendokrak untuk ekonomi mereka. Tetapi bukan mereka menolak destinasi wisata, tetapi menolak sebutan destinasi wisata untuk dijadikan sebagai sabah. Jadi tidak menjadi tontonan, tetapi menjadi bersama-sama dengan masyarakat Baduy untuk bersama-sama melestarikan kebudayaan yang ada di Baduy. Itu yang dapat kami sampaikan. Pascasarjana Unpas ini luar biasa banget, seperti tadi disampaikan oleh para prof bahwa banyak sekali mendukung saya ketika saya terjatuh, ketika bahkan sempat ketika saya mau berhenti, prof dengan sabarnya membimbing saya, menyemangati saya hingga saya bersyukur bisa sampai kepada titik ini. Untuk Unpas ke depan tentunya supaya lebih baik lagi dan mahasiswanya lebih banyak lagi, karena di sini para guru besarnya sangat luar biasa banget, tidak hanya bisa mendidik tetapi mereka juga bisa mengetahui secara moral beban moral yang dirasakan oleh para mahasiswanya.